Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube Aika Elisa. Kali ini aku mau mengupas tuntas taman selfie, taman rekayasa Kalirejo. Nah, ini masuk. Tiketnya Rp15.000 per orang. Dan disambut dengan saung-saung. Ada tempat karaoke-nya. Tempatnya itu bersih banget dan bagus banget. Ada beberapa saung-saung, ada banyak banget tempat selfie ya teman-teman. Rekomendasi banget pokoknya, banyak tempat, banyak spot foto-foto yang bagus-bagus, menarik-menarik lah. Dan tempatnya itu bersih banget pokoknya. Menuju ke dalam, bisa lihat ya teman-teman, tempatnya itu bersih banget. Nah, di dalam ada kolam renangnya dua tempat, yang satu 1,5 meter, yang satu 1 meter. Jadi selama emak-emak selfie, anak-anak bisa renang, anak-anak nggak gangguin emak-emak selfie ya, dijamin. Tempatnya, kolam renangnya juga bersih banget. Dan kamar mandinya pun bersih banget. Nah, ini kolam renang yang 1,5 meter. Jadi buat anak-anak kecil gitu aman. Nah, yang satunya ini 1 meter. Pokoknya bagus banget, rekomen banget buat main liburan ke sana. Lokasinya di Kalirejo. Perapatan Kalirejo itu belok kanan kalau dari arah Bangunrejo. Tuh ya teman-teman ya, tempatnya tuh bersih banget. Masuk ke dalam terus. Nah, itu ada warung, mbaknya lagi bersih-bersih. Nah, kita di tempat area selfie. Tuh, pokoknya banyak banget spot foto yang menarik. Masuk ke dalam disambut oleh Bapak Jokowi. Nah, ini kebetulan kan bukan hari libur, jadi sepi. Tapi enak sih, malah enak buat selfie-selfie, buat renang gitu. Enak karena nggak terlalu rame. Tapi kalau lebaran dan hari minggu ini rame banget. Tuh ya, menarik banget tempat selfie-nya. Ada arena bermain anak-anak juga, ada mandi bola juga. Pokoknya recommended banget deh teman-teman. Perlu deh, perlu dicobain main kesini. Tuh ada aula juga. Mungkin kalau lebaran kan ya, saung-saung tadi nggak cukup. Nah, mungkin di sini keluarga pada nongkrong-nongkrong di sini. Tuh spot fotonya. Tuh bagus-bagus. Makasih banyak ya teman-teman udah ngikutin keseruan melihat-lihat Taman Rekayasa Kalirejo isinya seperti apa. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, assalamualaikum. Ya Allah, nyemplung.